drama perseteruan antara keluarga Mas Davri dengan keluarga Andre sepertinya akan semakin panas. Karena seperti yang kita ketahui, jikalau Andre kini sudah tahu jikalau Kayla berada di rumah Mas Davri tersebut. Dia dengan jelas mendengar suara Kayla yang trauma menjerit-jerit teringat jikalau papa mertuanya dibunuh oleh Andre. Tentunya di sini nanti Andre tidak akan membiarkan Kayla tetap berada di rumah Mas Davri, sehingga dengan kekuasaan dan powernya, apapun caranya dia akan membawa Kayla pulang ke rumahnya.